akan melihat mereka bermain acting di depan sini. Akan ditentukan judulnya oleh Bapak Wakil Wali Kota. Silakan. Kalau begitu silakan untuk maju ke depan. Oke. Okay. Aku deg-degan nih kalau kayak gini. Gak usah deg-degan. Normal berarti kalau deg-degan bisa jantung. Oh iya. Saya malah deg-deg dong. Iya. Nih kita akan main tentang Putri Sarden. Nah, oke. Okay. Biasanya kan Putri Salju. Ini Putri Sarden. Oh gitu. Putri Sarden. Oke. Okay. Kita bermain berdua-dua. Oke. Okay. Ya. Nah. Jadi ini kamu pacaran sama Julian. Iya. Ya, kamu pacaran sama Julian. Ya. Kamu pacaran sama... Rasya. Rasya. Ya. Nah, saya bapaknya kamu. Saya? Kamu bapaknya dia, mereka. Dan dia anaknya kamu. Pasti. Okay. Terus ceritanya gimana ceritanya? Nah, ceritanya, kita satu-satu ya. Ya. Sekarang set bagian kamu dulu. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Ceritanya kamu ngasih tahu kalau aku punya pacar. Ke papa kamu, pacar kamu mau datang kemari. Oh iya. Kamera, rolling, action! Papa. Anak papa. Iya pun, papa ganteng banget sih hari ini. Iya. Biasa, papa mau kendurian. Oh gitu, papa pegel gak? Aku pegitin ya. Ah gak usah, gak usah. Kamu kenapa sih tumben banget, baik banget sama papa? Lagi ngobrol ya papa? Mama. Mama. Ayo salin sama mama. Salin sama mama. Mama abis ke Bali ya? Kok jadi coklat gini kulitnya? Ih kan mama dari dulu juga coklat. Kamu mama begitu ah. Ada apa Prilly? Kamu kok hari ini tumben kelihatannya ada sesuatu yang mau kamu sampaikan? Pa. Umur aku kan udah 19, ya kan? Beda dikit sama papa. Ih, papa serius. Ya, Julian, kayak ngantri sembako. Oke, oke. Okay, okay. Kak, umur aku udah 19, Pak. Ya. Kan gak mungkin dong aku secantik ini gak ada yang naksir, ya kan? Anak papa pasti banyak yang banyak suka. Yang naksir. Terus ada tuh, Pak, sebenarnya aku juga suka sih sama dia. Dia tuh mukanya kayak Korea-Korea gitu. Oke. Okay. Terus dia nembak aku. Kamu luka-luka gak? Bukan nembak gitu, Pak. Maksudnya mutarakan ternyata cinta. Dia suka sama aku juga, dia cinta sama aku juga. Mana dan okay. Dia masuk, mau ketemu, masuk, jangan digalakin ya, Pak, ya, please. Enggak. Papa mau lihat. Pak, ini pertama kali aku punya pacar loh, jangan okay, diinin ya, Pak, ya. Ini resah nih, ceritanya resah. Ya. Resah, resah. Cetan nih, Papa nih. Salim. Om. Salim, nah. Ini, Pak, pacar aku. Gue gak usah ganjen begitu. Kan namanya sama calon mantu. Iya, iya, iya. Iya, iya. Siapa namanya, nak? Julian. Julian, iya. Ada apa, Julian? Gak apa-apa, Om. Oke, oke. Aduh. Gitu keren. Om sudah tahu apa yang ingin kau katakan. Kamu suka sama Om. Karena Om ini orangnya kebapaan banget. Oh, iya. Jadi teman-teman Prilly selalu dekat dengan Om. Jadi saya kesini sebenarnya saya adalah... Cowoknya? Om sudah tahu. Oh, Om udah tahu? Saya sudah tahu. Om tahu dari mana? Dari feeling. Pak, kebunnya mau diberesin sekarang? Kemarin aja. Julian, yeah. Om restui kalian berdua. Serius, Om? Om restui. Tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Ada syaratnya? Iya, kenalin Om sama mama kamu. Pak, maaf, Pak. Buat apa ya kenal sama mamanya Julian? Silaturahmi aja. Oh, silaturahmi. Tapi bener ya direstuin ya? Ya ampun, akhirnya aku mendapatkan hubungan yang direstui tapi juga. Tapi pacaran sehat ya? Pacaran sehat ya? Pacaran sehat tuh kayak gimana sih, Pak? Pacaran sehat itu saling membantu, kalau ada pelajaran saling bantu. Oh, iya, iya. Pasti, Om. Ya. Okay. Terima kasih, Om. Oke, okay. Bagus. Gimana? Kebapaan bagus. Bagus. Bagus, kebapaan banget. Bagus. Sekarang lu berdua. Oke, okay. Sini. Hah? Gimana jadi? Oh, kayak dulu. Tadi barusan, kayak Prilly dulu. Kenapa? Kamu mau ngomong apa sih? Ya, pengen minta izin, Pak. Izin apa? Emang Bapak guru apa minta izin ke Bapak? Jalan, Pak. Lah jalan tinggal jalan kan kamu? Masalahnya ada yang jemput. Ya, ada jemput? Papa? Ini siapa? Istri papa lupa deh. Di ceritanya gua udah gak punya istri. Gak ada. Ada istri pakai dasi itu. Jadi gimana, Pak? Boleh gak? Kalau papa mah gak apa-apa. Kamu kalau mau jalan-jalan mah silakan aja. Masalahnya ada yang jemput. Gak apa-apa kalau ada yang jemput. Cowok. Cowok? Mm-mm. Kamu udah punya pacar?
lagi nunggu di luar. Lagi nunggu di luar. Pacar kamu aja songong begitu, masa. Kamu sopan dong sama papa Salim, ketemu papa. Om. Ya. Yeah. Siapa namanya? Masya, Om. Rahasia. Kamu mau ngajak anak saya nonton? Iya. Udah lama pacaran? 2 tahun. 2 tahun? Punya mama kamu? Cengongan. Bagus lah. Kamu kerja apa masih sekolah? Udah kerja. Udah kerja? Om udah kerja. Ini jatuh banget. Jangan minta kerjaan, restuin dulu anaknya. Ya udah, tidak apa-apa kalau mau jalan, ya. Ada ongkos enggak? Enggak ada, Pak, minta dong. Ada kok. Ada ya? Ada, biar dikasih lagi. Minta uang kok. Pacar kamu aja ada, kok nanti gimana sih? Nih, yang itu, Pak. Yang itu, ini udah mau beli apaan? Yang itu. Ini juga duit. Ih, gak cukup, Pak, yang itu. Ini parkiran aja gak cukup, Pak. Aduh, kamu ini. Papa udah gak ada lagi. Coba bayangin, ini untuk 2 bulan cuma 40.000. Ya. Julian, Prilly. Iya, Om. Mau nonton ya? Iya. Iya, Om. Papa ada kredit card. Oke, okay, Pak. Oh ya, makasih ya, Pak ya. Enggak usah, Om. Biar saya aja yang udah apa. Pak, masa kita kalah sih, Pak, sama mereka? Enggak, Pak. Masa dia ada kredit? Kartu kredit. Kamu jangan mau kalah. Pak, maaf, Pak. Pak. Ya, nanti kamu kasih. Ambil aja tuh kartu keluarga kan. Kita nonton di bioskop kita aja, kan kita punya bioskop sendiri, Pak. Papa nggak akan membiarkan kalian nonton berdua naik kendaraan umum. Pakai mobil papa yang sport itu. Oh, oke. Pakai. Kamu jangan naik kendaraan umum, ya. Pakai pesawat pribadi, ya. Papa punya. Om, punya, Bang. Pesawat papa pribadi yang disono, Papa. Papa punya pesawat, duit aja 40.000. Kalian berdua mau kemana? Nih tetangga-tetangga kita... masih begini nih. Kita mau ke mall sih, Pak, pastinya. Mau ke mall? Iya dong. Dan kebetulan mallnya itu punya papa saya. Oke, okay, titip buat papa nanti pulang bawain papa pizza sama spaghetti ya. Oh, oke, okay, Pak. Okay, ya. Iya, burger iya. Juga ya. Oke, okay, burger. Siang. Kamu mau ke mall? Mau. Pulang. Papa titip, beliin surabi hanet.